Aksi pencurian di sebuah gerai burger di kawasan Makassar, Jakarta Timur berhasil terekam CCTV. Sejumlah barang milik korban raib digasak pelaku. Salah satu pelaku bermodus sebagai ojek online agar aksinya tidak dicurigai. Dari rekaman kamera CCTV, dua pelaku datang menggunakan sepeda motor merampok sebuah kedai burger di Jalan Jatiwaringin Raya, Makassar, Jakarta Timur. Agar tak dicurigai, salah satu pelaku nampak bermodus sebagai ojek online. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis dan merusak kunci gembok. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku pun mampu menggasak sejumlah barang berupa telepon genggam, speaker Bluetooth, dan 3 buah tabung gas serta uang amal. Aksi tersebut terjadi saat kondisi kedai tengah tutup dan situasi sekitar sepi. Bahkan pelaku sengaja menutup nomor polisi kendaraan yang digunakannya. Ciri-ciri motornya dibelur sih plat nomornya, tapi mukanya kelihatan kok. Cepet bang, tapi bang? Cepet ya, mainnya gak lama kok pokoknya. Sementara diketahui kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawannya terjadi aksi pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.